close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on ketemu lagi di channel YouTube saya MGMDL. Saat ini saya akan mereview sebuah mobil Daihatsu Sirion Deluxe. Oke teman-teman, ini adalah Daihatsu Sirion Deluxe tahun 2013 manual. Ini salah satu tipe tertinggi di jajaran Sirion pada tahun 2013. Jika dilihat dari eksteriornya, bentuknya mungkin tidak kesukaan semua orang ya. Bentuknya agak sedikit membulat. Tapi di sini dia sudah punya headlamp, projector, tapi belum LED, dan headlampnya dipisah. Ini headlamp projector, ini headlamp untuk jarak jauh. Sini dia punya fog lamp yang masih halogen. Dia punya cover black doff di sini, tidak seperti yang biasa. Di sini RAM-nya sendiri, di sini dia ada chrome-nya dengan logo Daihatsu yang chrome. Coba kita lihat mesinnya. Mesinnya sendiri yaitu 1300 dengan kode mesin 1300 dengan kode mesin 3FE. Sini dia punya tenaga 90 PS dengan torsi 19 kg. Dia sudah rapi, dicat warna body semua. Di bagian headernya ada aluminium foil. Di cupnya juga sudah ada peredam dan dicat juga sewarna body. Tapi dia belum ada ABS. Oke. Sini kita lihat spion dia. Ada LED-nya, ada LED-nya, spionnya, dan sudah electric mirror. Lihat-lihat velg, velg-nya itu menggunakan ini saya ganti ring 15, ring 15 dengan menggunakan Dunlop SP Touring. Lihat kaca filmnya, kita pakai dari DBF1 window film. Di bagian belakang kita ada lampu LED yang menggaris ke bawah, tapi sennya masih bohlam biasa. Lampu mundurnya juga bohlam biasa. Di sini kita ada emblem Sirion Deluxe. Kita ada wiper belakang dan ada list chrome di sini. Di sini ada lambang VVT-i. Sudah ada sensor parking 2 buah. Mari kita buka bagasi. Bagasinya juga cukup lumayan besar ya. Di sini kita dapat tray belakang. Bagasinya lumayan besar. Bagasinya lumayan besar, bisa lihat. Yep. Sini. Nah, kita Nah,
Itulah dari sisi eksterior. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam interior Daihatsu Sirion. Kita lihat di sini setirnya yaitu palang 3 seperti Xenia lama, Terios. Handle-nya seperti ini. Di sini ada bahan fabriknya. Bahan fabrik di sini kita sudah dapat handle. Di sini ada electric mirror. Electric window, sorry. Ada lock door, lock window. Ya. Di sini dia ada mirror ya. Oh, electric mirror. Ini untuk L, kiri, kanan. Ini untuk melipat nih. Untuk. Tapi dia belum ada retractable ya. Coba kita nyalain aja ya. Ini kuncinya. Kuncinya masih biasa, bisa dengan remote-nya. Kita lihat di sini. Speedometernya lumayan cukup bagus. Sudah ada LED berwarna putih dengan gradasi biru muda. Dia juga sudah trip tone. Jadi walaupun siang dia bakal terang. Di sini ada MID-nya juga. Di sini ada odometer. Odometer trip A, trip B. Dan di sebelah sini ada range atau sisa jarak tempuh yang bisa kita lewati dengan bensin segini. Dan ini ada rata-rata konsumsi bahan bakar. Cuma itu aja, nggak banyak. Sini dia wipernya sudah bisa intermittent, bagus. Ada rear wiper juga. Sini dia ada untuk nyalakan halogen atau fog lamp. Ini fog lamp, lampu besar, fog lamp. Ini lampu senja, ini lampu besar. Lampu sen seperti biasa. Biasa. Klakson. Dan di sini dia punya dia sudah bisa tilt, tapi belum sudah bisa tilt. Setidaknya sudah bisa tilt, tapi belum teleskopik. Kita bisa lihat head unitnya. Head unitnya lumayan bagus. Selama saya pakai, dia ada volume dengan putar-putaran begini, mudah. Dia juga ada sudah ada Bluetooth-nya. Sudah ada MP3, WMA, compact disc atau DVD. Dia ada mix, ada mic-nya, ada call RD. Kalau kita dapat telepon, kita tinggal tekan ini saja, kita tinggal ngomong tanpa harus menggenggam dengan handphone. Di sini ada USB-nya, tapi dia tidak ada aux. Untuk knob AC, dia masih puter-puteran, tapi lengkap. Di sini ada semburan ke wajah, muka. Di sini ada kaki dan muka. Di sini ada kaki. Di sini ada kaki dengan defogger. Di sini ada defogger. Lengkap. Ini tombol AC. Di sini kita bisa menemukan tombol untuk hembusan AC. Nah, ini nyala AC-nya nih. Ini untuk sirkulasi AC di dalam mobil, ini mengambil udara dari luar mobil. Nah, ini temperaturnya. Di sini kita ada lampu hazard, ada soket kecil. Di sini kalau yang manual dia jadi tempat penyimpanan. Ada lumayan kecil, tapi kalau yang matic di sini jadi transmisinya. Dan transmisinya di sini. Ini manual dengan 5 percepatan. Di sini kita ada 2 buah cup holder.
Di sini ada power outlet, ya, bisa diisi. Sebelah sini glove boxnya lumayan besar. Nah, yep. Tapi dia belum ada airbagnya ya untuk tipe ini. Untuk sisi penumpang juga dia ada cup holder dan side pocket yang lumayan besar, bahan pabrik sama. Untuk joknya dia lumayan tebel untuk joknya. Dia speaker depannya ada di sini. Nah, sana juga ada. Oke. Di sini ada ada box penyimpanan. Di sini juga ada, lumayan besar juga. Ini ada kecil. Oke. Di sini dia ada kaca, tapi tidak dilengkapi dengan lampu. Dia sudah day and night, tapi masih manual. Di sini juga ada kaca, tapi tidak dilengkapi dengan lampu. Di sini ada kaca lampu baca. Oke. Sekarang kita coba. Oke, sekarang kita ada di bangku belakang. Seperti di sini, ini masih cukup luas banget. Cukup luas. Di sini dia ada back pocket. Untuk di sini juga ada back pocketnya. Oke, di sini kita bisa lihat ada. Di sini ada hand grip yang cukup enak kalau untuk diletakkan tangannya di sini, cukup nyaman. Cukup nyaman. Di sini dia ada grip, hand grip. Itu juga ada hand grip. Sini kita sudah dapat seat belt 3 titik untuk penumpang tengah ini. Nah, lumayan baik. Untuk joknya juga lumayan. Yang di belakang ya nggak ada yang bisa di ini ya, speaker ya, ada speaker juga, ada speaker, dan dia juga sudah punya high adjuster untuk seat belt. Oke, untuk naik turunkan. Udah, dia lumayan luas, kakinya juga lumayan luas. Ini sarung dibungkus. Oke, mobil dari saya kita sedang review. Dan mobil ini akan saya jual. Jikalau nanti kalian ada yang berminat, nanti nomor teleponnya akan saya taruh di deskripsi. Sampai jumpa lagi di channel saya berikutnya. Barang siapa yang ingin subscribe, barang siapa kalian suka dengan video ini, mara sebelum itu subscribe dulu. Dan jempol ke atas dan juga loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.